Aryani, penyanyi tunanetra asal Indonesia, menghebohkan jagat maya karena penampilannya di America's Got Talent yang mendapat Golden Buzzer dari juri ternama Simon Cowell. Bagaimana sosok Putri Aryani? Siapakah dia? Simak informasinya berikut ini. Sebelum bertandang ke Amerika dan mengikuti America's Got Talent, Putri Aryani pernah menjadi pemenang Indonesia's Got Talent pada tahun 2014. Putri dilahirkan dengan kondisi retina of prematur atau ROP dan dinyatakan buta total ketika berusia 3 bulan. Meskipun begitu, ia tidak berhenti berusaha untuk mengejar mimpinya. Keterbatasan yang ia miliki bukan jadi penghalang. Putri Aryani mengembangkan bakat menyanyinya sejak ia berusia 2 tahun. Hobinya ini muncul karena ia sering meniru bunyi suara yang ia dengarkan. Orang tuanya terus memberikan dukungan kepada anak sulung mereka. Tidak hanya itu, Putri juga diketahui lihai bermain piano. Ia juga mengikuti lomba piano dan menyanyi hingga dinobatkan sebagai pemenang. Salah satunya prestasi yang patut dibanggakan adalah ia membawakan lagu Song of Victory di acara opening ceremony olahraga disabilitas se-Asia di tahun 2018. Putri mengawali karirnya dengan mengikuti ajang Indonesia's Got Talent. Penampilannya berhasil menggait hati juri hingga ia dinobatkan menjadi pemenang. Tidak hanya melalui ajang ini, Putri juga menjadi pemenang juara 2 tingkat nasional dalam ajang literasi FLS 2N dan menjadi finalis The Voice Kids Indonesia musim kedua. Putri juga mendapat penghargaan penyanyi cilik berprestasi tingkat nasional dalam rangka Anugerah Bayi Duri. Dalam ajang America's Got Talent, Putri membawakan lagu miliknya sendiri yang berjudul Loneliness. Ia membawakan lagu ini dengan iringan piano yang ia mainkan di atas panggung. Aksinya menggemparkan panggung AGT dan salah satu juri yakni Simon Cowell memintanya untuk bernyanyi satu kali lagi. Putri menyanyi kembali dengan membawakan lagu Sorry Seems to be the Hardest. Penampilannya ini membuat Simon menekan tombol Golden Buzzer yang merupakan undangan untuk peserta lanjut ke babak pertunjukan live. We'll be right back.
Nah, begitulah profil dari sosok Putri Aryani, penyanyi tunanetra yang mendapatkan prestasi berupa Golden Buzzer di ajang America's Got Talent. Bagaimana menurutmu? Tunggu berita terbaru dan info lengkap lainnya hanya di YouTube TV One News.